Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkanlah kami untuk membacakan sambutan dari Direktur Seni Pertunjukan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia yang pada kesempatan hari ini tidak dapat hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian karena tugas di Jakarta yang tidak bisa ditinggalkan. Atas seizin Bapak Ibu sekalian, kami akan bacakan sambutan beliau. Sambutan Direktur Seni Pertunjukan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka temu kangen mantan penari sendratari Ramayana Keraton Surakarta dan 55 tahun Pawiyatan Kabudayan Keraton Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam. Yang kami hormati keluarga besar seni budaya Keraton Surakarta Hadiningrat dan Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tidak ada kata yang tepat kecuali mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat karunia serta hidayahnya pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka temu kangen mantan penari sendratari Ramayana Keraton Surakarta serta peringatan 55 tahun Pawiyatan Kabudayan Surakarta di pelataran Candi Prambanan malam ini. Bapak, Ibu, Saudara dan hadirin yang berbahagia, acara temu kangen merupakan acara yang sangat dinanti-nantikan, acara yang sangat membahagiakan dan acara yang sangat berkesan terutama bagi alumni. Apalagi jika acara semacam ini telah sekian lama tidak diselenggarakan. Bertemu untuk berkangen-kangenan menyatukan kembali mantan penari yang telah sekian lama berpisah karena pekerjaan, profesi, ataupun kesibukan lainnya sungguh menyenangkan. Pertemuan yang sangat membahagiakan ini tentu membawa kembali ingatan dan memori kita untuk mengenang kembali peristiwa yang indah, peristiwa yang menyenangkan, bahkan sekaligus mungkin menyedihkan atau mengharukan di saat kita pernah menyatu, berkumpul dalam sebuah sanggar yang bernama Pawiyatan Kabudayan Keraton Surakarta. Namun disayangkan, karena tanggung jawab pekerjaanlah sehingga kami tidak dapat hadir untuk serta bernostalgia di malam ini. Bapak, Ibu, Saudara, serta hadirin yang kami hormati, usia 55 tahun bagi keberadaan sebuah lembaga yang menangani kebudayaan dapat dikatakan sebagai usia yang sangat matang. Ibarat manusia, usia 55 tahun telah melampaui masa-masa kritis dalam pencarian jati diri dan identitasnya. Sama halnya dengan sebuah sanggar ataupun yayasan Pawiyatan Kabudayan Keraton Surakarta ini. Di usia yang ke-55 ini, tentu Yayasan Kebudayaan Keraton Surakarta ini tumbuh sebagai sanggar atau lembaga budaya yang telah dewasa dan matang. Tentunya upaya yang telah dilakukan selama ini memberikan kontribusi yang sangat positif bagi pengembangan budaya Adiluhung, terutama kebudayaan yang berasal dari Keraton Surakarta. Upaya yang dilakukan oleh Pawiyatan Kabudayaan Keraton Surakarta selama ini tidak lain sebagai bentuk untuk tetap melestarikan budaya Adiluhung yang dimiliki Keraton Surakarta Hadiningrat. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, pelestarian seni budaya yang salah satunya menjadi tanggung jawab Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia sangat terbantukan dengan hadirnya sanggar-sanggar seni budaya termasuk kiprah Pawiyatan Kabudayaan Keraton Surakarta Hadiningrat selama ini. Budaya Adiluhung yang semula terkungkung di dalam tembok keraton tentu akan semakin dikenal dan bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Dengan demikian, Pawiyatan Kabudayaan Keraton Surakarta Hadiningrat ikut serta dalam upaya melestarikan seni budaya. Tujuan utama pelestarian seni budaya diharapkan akan bisa memperkuat jati diri dan pembentukan karakter bangsa. Oleh karenanya, kami mengucapkan terima kasih kepada Pawiyatan Kebudayaan Keraton Surakarta. Akhirnya, kami mengucapkan
Selamat berkangen-kangenan. Semoga upaya dan usaha yang telah dilakukannya selama ini memberikan manfaat yang sangat berarti bagi pelestarian seni budaya Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, Jumat Pahing, 16 September 2011. Direktur Seni Pertunjukan, Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, tertanda Dr. Andes Sulistyo Tirtokusomo, MM. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian kami telah menyampaikan sambutan dari Direktur Seni Pertunjukan. Ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.